Halo sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, cara yang cukup mudah, sahabat semua silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe ya. Ya, sekarang juga sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Oke sahabat semua, kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Feral Bramasta. Ya, hari ini terlihat Feby Rastanti lagi bersama dengan sang sahabat. Ya, Feby Rastanti terlihat lagi berada di Scarlet Cafe, menikmati minuman yang sangat lezat sekali. Terlihat Feby Rastanti dengan outfit yang sangat keren sekali. Ya, Feby Rastanti bersama dengan sang sahabat menikmati Scarlet Cafe yang tentu saja sangat luar biasa, membuat Feby Rastanti jadi ketagihan dan sangat menyukai minuman tersebut. Feby Rastanti saat ini juga lagi membangun sebuah kafe yang berjudul atau yang bernama Strength Coffee, namun lagi persiapan ya, karena kanlah kafe tersebut lagi dibangun oleh Feby Rastanti. Semangat ya buat Feby Rastanti, semoga lancar dalam setiap kegiatan dan juga setiap urusan. Semoga saja bisnis lancar dan juga proyek-proyek istimewa juga dilancarkan. Dan selanjutnya mari kita bahas kabar terbaru dari Feral Bramasta. Ya, kemarin Feral Bramasta berada di sebuah tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah yang berada di Bandar Gerbang Bekasi, yang telah menggunung. Dan Feral Bramasta ke sana bersama dengan Boy Squad. Sepertinya Feral Bramasta lagi syuting di sana sebuah program. Ia terlihat Feral Bramasta ditemani oleh dua sahabat dan tentunya mereka syuting bareng. Dan Feral Bramasta setelah menyelesaikan hal tersebut, Feral menikmati dengan kuliner yang istimewa. Oke deh sahabat semua, terus kita hari ini. Dan buat sahabat semua jangan lupa ya untuk di like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.